Just Be Club. Masih ketemu lagi dengan channel kesayangan kita. Apa itu? Remaja Sukses Bareng. Oke. Oke, untuk live streaming kemarin kan kita pas ada berkurang satu ya, berdua. Nah kali ini kita kembali komplit, tiga orang. Kita udah nyatu jadi trio marketing ya. Jadi karena kemarin ini ya, belum sempat minta maaf ya kepada buat semua jaringan, saya pribadi minta maaf, mohon maaf lahir dan batin, minta maaf izin. Kalian juga udah minta maaf belum? Udah. Ya mungkin minta maaf lagi kan, banyak dosanya. Maaf ya teman-teman ya. Oke. Baik, kayak gini, sebenarnya seperti yang selalu kita bikin ya di bulan-bulan sebelumnya, menyambut bulan Juni Bangkit ini, kita akan banyak ngobrol soal apa sih yang mau kita lakukan di bulan Juni gitu, terkait dengan kebijakan makro, promonya juga, terus strategi-strategi marketing yang lain ataupun strategi dari produksi juga mungkin bisa kita sampaikan ke semua teman-teman. Pertanyaannya, kenapa Juni Bangkit? Ayo, gimana menurut Om? Nah, sebelum pertanyaannya kenapa Juni Bangkit, kemarin Mei gimana? Kenapa Juni harus bangkit? Kenapa Juni harus bangkit? Pertama, kemarin Mei juga cukup cukup effortnya cukup tinggi ya. Di sisi lain karena memang sedang pandemi corona dan juga memang jam kerja juga lebih sedikit. Di sisi lain karena memang ada banyak kegiatan seperti Ramadan, kemudian ada Lebaran, jadi mungkin belum tidak seoptimal bulan-bulan sebelumnya. Makanya di bulan Juni ini kita harus bangkit lagi terkait dengan segala kinerja kita upkan lagi, kita optimalkan lagi. Iya, itu ya pesannya dari Om Gali, bangkit gitu ya. Dalam arti kalau kemarin mungkin teman-teman masih ada urusan keluarga, kemudian ada Covid dan lain sebagainya. Nah sekarang ini sudah, bahkan pemerintah pun kan juga sudah ada new normal dan sebagainya. Dalam arti ini kesempatan kita untuk kita terus bangkit. Jadi filosofi bangkit itu untuk kembali ini ya, semangat sekali lagi. Seperti moto kita bersama ya, Just People, semangat sekali lagi. Nah, cuman BTW, anyway best way gitu loh. Ngomong-ngomong soal Mei kemarin, itu sebenarnya gak jelek-jelek amat juga gitu. Kalau misalnya kita lihat dari sisi slot, capaian slot, apalagi capaian slot DP yang bahkan capaian slot DP-nya tuh lebih tinggi daripada bulan Maret. Gitu, di mana kita tahu ya kalau Maret capaian secara omset kan kita tinggi tapi slotnya ya setelah gitu. Tapi kalau di bulan kemarin justru capaian slotnya itu tinggi loh, apalagi DP gitu. Cuman kita cek di capaian omset DP-nya tuh turun gitu. Nah sebenarnya ada apa, itu juga salah satu yang kita evaluasi nantinya dan akan kita perbaiki di bulan Juni ini, di mana Juni bangkit gitu ya. Nanti clue-nya udah saya kasih, nanti bisa disampaikan bagaimana detailnya sama Om Yus ya. Terus selain dari itu, sebenarnya kemarin kalau ngomong-ngomong soal corona, mungkin juga semua teman-teman yang jaringan dan teman-teman SAM kita juga, teman-teman marketing kita sudah sampaikan bahwa kita semua komitmen untuk satu melawan ya dalam tanda kutip. Melawan ini maksudnya adalah kita tahu bahwa kondisi ini sulit tapi kita tidak menyerah. Jadi terus berjuang, dan ternyata apa yang kita capai di bulan April dan Mei kemarin walaupun itu terseok-seok, ternyata hasilnya juga tidak buruk-buruk amat gitu. Dimana ini sebenarnya sebuah clue yang cukup bagus untuk kita semua sebagai marketing gitu ya, terutama apalagi di dunia industri aparel gitu, bahwa peluangnya itu masih besar banget. Kita, saya masih ingat banget waktu kita ngebahas waktu itu kalau nggak salah pas kita lagi undian THR, dimana ternyata user-user yang menang gitu, yang kita undi itu benar-benar dari Sabang sampai Merauke, ada yang dari Aceh, ada yang dari Papua, ada yang dari Maluku, semua, ya, tersebar rata gitu di seluruh Indonesia. Dan itu tuh baru sekian 0,0000 sekian persen dari total penduduk Indonesia yang sebenarnya bisa jadi peluang gitu. Makanya di Juni Bangkit ini salah satu tagline-nya teman-teman marketing juga adalah, yang pertama adalah kita sebagai pejuang peluang, dan yang kedua kudu yakin. Itu karena itu semangat yang apa namanya, kita junjung banget ya di bulan Juni ini. Kita yakin banget bahwa apapun yang terjadi gitu ya di kondisi ini saat ini saat gitu ini, terkait dengan corona kah atau new normal kah atau apapun itu gitu, kita yakin bahwa peluang itu masih sangat besar gitu. Apalagi basicnya kita adalah online gitu. Tadi Om Gali juga sempat menyinggung soal jam kerja gitu. Sebenarnya kalau online itu BTW nggak ada jam kerja kan, harusnya ya gitu, nggak ada jam kerja, artinya memang bisa 24 jam kita
beraktivitas di dunia maya, walaupun jam pelayanan ya tetap ya, tapi nggak menutup kemungkinan nggak sih orang kita pernah mendapatkan pertanyaan dari konsumen. Kita tuh sering loh dapat DM Instagram itu jam 1 malam, jam 2 malam. Itu mungkin orang yang apa yang susah tidur namanya apa sih? Insomnia. Iya gitulah gitu. Tapi maksud saya sebenarnya harusnya tidak berbatas ya. Jadi apa namanya? Cuman kalau malam itu berarti balasannya juga pagi berarti ya kak ya. Mungkin cuman pas transfer kali ya bu. Gitu. Tapi sebenarnya transfer juga kalau sudah pakai m-banking, e-banking bisa kapan aja. Tapi di bank kan ini ada waktu. Ada waktu tertentu ya. Tertentu. Apalagi kalau beda-beda. Jadi sekitar jam 12 sampai jam 1 tuh biasanya ada kayak cut off gitu kak. Ya, di sisi lain juga kemarin kan masuk jam kerja juga dari tim produksi juga ya, tidak hanya tim marketing, jadi yang lebih terbatas daripada biasanya. Nah, ngomong-ngomong soal apa namanya bangkit ya, kan kita juga internal sendiri ini di Regar Sport itu juga akan menjalankan new normal ya, new normal dan bangkit di bulan Juni ini gitu. Jadi beberapa yang apa namanya mungkin kita akan bukan evaluasi tapi sesuatu yang akan kita mulai lagi gitu dengan kembali normal itu mungkin di mana aja kak, titik-titik mana aja coba boleh dijelaskan. Oh no. Oke. Jadi gini teman-teman, new normal kita cek dari teman-teman marketing ya. Kalau kemarin waktu pandemi itu mulai hits-hitsnya waktu PSBB terus ada KLB kayak gitu kan, mungkin teman-teman jaringan juga tahu kalau kita working from home gitu dan ya tidak menutup kemungkinan juga dan tidak kita ingkari juga ya bahwa ada kendala lah sedikit-sedikit gitu karena ya tadi yang pertama home. Karena sinyal ya dalam arti tempat kita jaringan juga ya, jaringan ya memang iya nggak semuanya walaupun kita kelihatannya Wonogiri itu di kota tapi ada banyak anggota kita atau teman-teman Samdi itu dia di daerah-daerah gitu, di kabupaten, di kelurahan dan sebagainya. Jadinya untuk koordinasi sendiri kadang-kadang susah. Apalagi kalau pas internet itu kadang-kadang dia harus jalan kemana buat dapat sinyal. Gitu, ya itu yang pertama. Nah di bulan Juni ini kita akan balik ya back to office gitu dengan protokol kesehatan yang tetap kita jalankan. Betul. Masker tapi kita nggak pakai masker. Kita nggak pakai. Kita sudah steril. Jangan muterat. Saya nggak suatu pengen gitu, jadi tetap akan balik dengan protokol kesehatan yang kita jalankan, menjaga jarak, cuci tangan, pakai masker dan seterusnya. Karena ya tetap hati-hati ya, Bo, gitu loh. Apalagi udah bebas tuh kayak ibaratnya kalau habis setan tuh habis dikurung di jaman pas Ramadan tuh puasa tuh dikurung. Keluarnya tuh biasanya lebih gila. Ya kayak gitulah. Iya. Juga lebih buat sama. Mungkin dari teman-teman dari agen sendiri ketika ada CS agennya juga mungkin udah mulai masuk new normal itu juga tetap harus mengerjakan lakukan tadi ya. Bagaimanapun itu jauh lebih penting. Iya, menjaga kesehatan ya mulai. Teman tuh sukses bareng juga teman itu sehat-sehat bareng. Gitu ya teman-teman semua ya. Nah, back to office ini enggak cuma dari teman-teman Sam ya. Jadi semuanya kemarin juga dari desain juga sebenarnya working from home dan itu juga ya kita akui kalau itu sedikit banyak memang ada kendala gitu. Nah sekarang sebenarnya udah back to office, jadi optimal pekerjaannya insya Allah jauh lebih optimal gitu ya. Betul. Kita pastikan itu pasti harus lebih optimal. Terus dari produksi juga produksi kalau kemarin juga mungkin sempat kita habis lockdown, terus habis itu juga ada libur Lebaran yang akhirnya memutus rantai pekerjaan produksi. Nah ini kita bangkit lagi juga, pokoknya sudah on semua ya, sudah sekarang on ya, semua, meminimalkan minus rekap, pokoknya semuanya kita benar-benar on track ya. Gitu, kita usahakan semuanya on track. Kayak gitu kalau dari internal. Nah kita harapkan juga dari teman-teman jaringan di fase new normal ini juga back to normal ya. Nah back to normal, sebenarnya kemarin juga udah banyak yang mulai panas gitu ya. Karena bulan Juni tuh mau ngapain sih dan sampai nunggu-nunggu nih sebenarnya Juni tuh Regar Sport mau ada promo apa, kebijakan apa supaya teman-teman jaringan juga bisa menyesuaikan. Kemarin kan kita waktu live juga ngasih sedikit bocoran-bocoran banyak kali itu mau. Banyak. Jadi bocorannya yang dimasuk sama Kak Bida sama kita beda ya. Bocor kita terlalu bocor mungkin. Gitu. Ya udah deh coba di di share aja deh. Sebenarnya apa, mungkin lebih ke tujuan juga ya. Jadi nggak cuma dari promonya apa, tapi sebenarnya di balik promo ini tuh tujuannya apa sih gitu, biar juga lebih tepat sasaran tentunya. Gitu. Selain promo juga kebijakan-kebijakan makro yang lain. Siap. Gitu. Jadi apa aja?
Ingat enggak? Kan, aduh, ingat promo. Promo yang pertama. Itu mungkin teman-teman sudah lihat kemarin ya bahwa ada kita ada promo 4+1 untuk suite. Artinya apa? Artinya itu tidak berubah ya, masih sama seperti yang kemarin. Tujuannya juga tetap sama, teman-teman yang suite yang mau menggunakan misalnya atau ada pesan-pesan suite bisa tetap terus jalan gitu ya. Kemudian yang kedua yang sebentar, saya potong dulu. Apa? Tak potong dulu ya. Ngomong-ngomong soal si suite 4+1 ini, sebenarnya ada cerita. Sebenarnya enggak AK 4+1 tuh juga enggak turun dari langit ya, Bu, gitu ya. Enggak tiba-tiba oh, kenapa sih 4+1? Nah, teman-teman juga harus tahu nih jaringan kenapa sih 4+1? Karena sebenarnya anyway, rata-rata pesanan dari si suite ini orang tuh pesen 4 baju gitu ya. Jadi kayak kita ambil angka 4 itu karena memang market kita itu sekarang tren pemesanannya tuh di 4 gitu sih. 3 sampai dengan 4 lah, 3 something lah, 3 koma sekian gitu. Nah, oleh karena itu supaya ini bisa lebih wow gitu, makanya kita dorong dengan promo 4+1. Nah, cuman perlu diingat bahwa ini sekalian bocoran soal genrenya nih. Sebenarnya 4+1 itu seksinya tuh bukan di genre-genre yang kita tahu sebenarnya besar, seperti voli atau bola, tapi malah di genre-genre yang lain gitu. Dan itu terbukti banget dari data yang kita tarik ya, bahwa ternyata si 4+1 itu works atau bagus itu justru di misalnya kayak genre breakball, terus quest, strike up, onyx gitu. Jadi itu juga buat teman-teman jaringan juga buat lebih aware gitu loh bahwa masing-masing promo itu ada tujuannya yang lebih spesifik kayak gitu. Jadi nggak cuma sekedar 41 kayak gitu, enggak, tapi itu benar-benar ada maksud terukur sehingga teman-teman jaringan, reseller dan juga agen pastinya harus lebih bisa mengoptimalkan ya. Setuju. Iya, tadi sudah jabarkan sama Kak Winda ya. Jadi bisa apa ya? Ibaratnya jaringan sebisa mungkin manfaatkan juga ya dari genre genre yang telah disebutkan seperti goes, break, pull, strike up, phonic. Gasio juga. Nah, Gasio. Login kan masuk di login itu kan. Jadi dimanfaatkan ya promonya, kemudian pengembangan genrenya. Jangan ibaratnya jangan hanya berputar pada voli, bola. Nah, tapi BTW anyway best way tetap karena si voli dan bola ini sampai saat ini juga masih menjadi backbone. Penyumbang omset atau penyumbang slot terbesar di regular spot karena jumlah resellernya juga banyak banget di situ. Maka kita menjawab kebutuhan untuk si genre-genre ini dengan promo apa? 6+1. Benar banget. Betul. Gitu. 6+1. Nah, tapi balik lagi nih ya, Bu. Gitu. Promo itu sifatnya sementara. Jadi gitu. Ada jadi, mereka setiap minggu kita akan coba evaluasi terus ya kayaknya. Jadi buat teman-teman Just People, bukan berarti terus kayak misalnya kayak bulan-bulan kemarin akan berjalan terus. Oh, ini pasti besok ada lagi. Enggak seperti itu, teman-teman. Karena sekarang kita udah mulai dari manajemen udah menempatkan tadi evaluasi setiap minggu. Jadi bisa jadi minggu ini ada, bisa jadi minggu besok tidak ada. Karena, atau diganti dengan yang lain seperti itu. Maksudnya, jadi benar-benar maksimalkan Memang marketing tuh harusnya sedinamis itu ya. Jadi karena kita memang harus membuat tren pasar ataupun kita harus menjawab apa yang menjadi kebutuhan pasar. Memang nih kebetulan nih anak-anak juga sudah banyak sekali ide yang harus dikeluarkan, makanya promo ini pasti akan terus kita evaluasi gitu. Jadi tolong dimanfaatkan benar-benar dengan baik. Terus yang berikutnya ada yang berubah? Ada. Promo ongkir. Berapa? 10.000 untuk ke seluruh Indonesia. Beratnya? Bebas. Gitu. Keren ya teman-teman ya. Jadi ini sesuatu yang besar loh ya guys, gitu loh. Mungkin gini, kadang-kadang kita ngerasa kalau sesuatu yang selalu kita dapatkan itu jadi tidak direken loh kalau bahasanya itu kayak enggak terlalu diperhatikan kayak worthless lah, kayak udahlah biasa. Itu kan biasa, orang manusia kan memang kecenderungannya seperti itu. Kecenderungannya enggak bersyukur. Kurang bersyukur. Jadi kita tidak berhenti untuk mengingatkan bahwa ini juga termasuk promo loh, ongkos kirim itu, dan itu nilainya enggak kecil Kemarin sempat kita hitung hampir 1 M-an kita support teman-teman di jaringan. Di free ongkir. Bayangin ya 1 M. Kalau misalnya 1 M tuh let's say itu 10 sampai dengan 15% dari total omsetnya. Jadi kalau teman-teman bisa kalkulasi juga lah di level jaringan masing-masing ya. Misal 1 bulan itu omsetnya berapa? 1 M gitu. Berarti ongkos kirimnya udah 100 juta segitu nih.
100-130 juta. Nah, bayar 100-130 juta hari ini itu free, nggak ada beban yang kita berikan kepada konsumen maupun kepada jaringan. Yeah. Nah, itu sebisa mungkin juga dimanfaatkan. Jadi banyak sebenarnya amunisi yang selalu ya kita kasih ke teman-teman jaringan semua untuk bisa memenangkan user gitu. Jadi tolong dimanfaatkan dengan baik gitu. Nah, 10.000 itu sebenarnya juga bukan sesuatu yang besar ya. Gitu kayak beli baju. Sebenarnya kalau kita beli baju kayak kemarin paus ingat enggak pesanan paus? Pesanan paus. Gede banget itu. Oh. Itu ongkirnya berapa? Kosong, bayang pun bisa bayangin ya. Itu kalau dikilo, kalau dikiloin itu bisa sampai 800-an ya. Apalagi kalau tempatnya jauh, teman-teman bisa ngerti sendiri, kalau tempatnya jauh tuh waduh sudah berat, ongkosnya jauh. Waduh, itu benar-benar luar biasa. Luar biasa ya. Gitu, jadi kan itu nol loh gitu. Dan itu harus benar-benar dikomunikasikan dengan baik ya ke konsumen supaya itu juga dirasakan manfaatnya, nggak cuma kayak free ongkir gitu, menang-menang online shop jadi free ongkir kan nggak itu juga nggak selamanya abadi. Iya, malah kemarin ada kecenderungan sampai akhirnya pecah shop dan sebagainya. Nah, bahas itu lagi, isu-isu terhangat hari terakhir gitu kan. Salah satunya strategi kita supaya tidak seperti itu kan menggunakan 10 kata di seluruh Indonesia ke arah sana. Teman-teman Just People, mereka kemarin juga sudah ada beberapa yang apa namanya, pengakuan dosa ya. Bahkan ke owner langsung, pengakuan dosa ya, dia ngomong ya. Dosa gitu. Bahkan ke Om Jum langsung gitu, ke owner Jum langsung apa namanya, ada indikasi pecah flow dan sebagainya. Manajemen juga tidak membiarkan ya hal ini terjadi gitu, karena bukannya apa-apa gitu, rugi sendiri gitu. Jadi sebenarnya nggak ada manfaat yang bagus juga gitu. Ini harus dijalankan, harus berproses dengan benar ya. Benar, itu yang balik lagi, bisnis itu harus berproses dengan benar, karena kalau enggak ada sampai nanti di satu titik di mana teman-teman jadi ribet sendiri gitu, karena kalau enggak ngikutin pasti sengaja mecah-mecah, akhirnya dilihat slotnya banyak tapi kok pendapatannya sedikit gitu. Teman-teman akan lihat ke arah sana nanti akhirnya. Jadi kita nggak ingin seperti itu, makanya benar-benar kita sesuai yang rule-nya lah gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada perubahan. Itulah salah satu dasar ya kak ya, kenapa 10K gitu ya teman-teman. Oke, sama satu lagi sih kak, aku juga mau nambahin. Kemarin itu sempat ada yang muncul di grup ya, di grup FB Jalur Risalah terkait dengan siapa yang tanya ya, siapa yang suka pecah slot? Akhirnya, akhirnya DP-nya harus numpuk. Nah, itu salah satu kejadian, Jadi apa, manfaatkan promonya itu bener-bener. Jangan sampai kelewat, jangan sampai inputnya itu mepet-mepet deadline atau batas waktu. Kan rugi sendiri kan pada akhirnya. Jadi setiap ada pesanan ya udah, kalau memang sudah fix langsung aja. Langsung. Selain jadi itu bisa menjamin promo user. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kan kita sebenarnya semua udah sepakat ya, di sistem itu promo itu mengikatnya di DP. Gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen ya promonya aman, ya lakukan DP gitu. Kan kita juga ada pending layout gitu. Entah itu desainnya belum final atau lock dulu aja gitu. Jadi dikunci aja dulu gitu, daripada bayarnya terakhir hilang gitu. Promonya hilang. Karena apa namanya, komunikasi ke konsumen kan juga harus benar juga ya. Seperti yang selalu kita sampaikan, BCL jangan lupa gitu, benar, cepat dan luas. Jadi kalau misalnya memang promo itu ada batasan waktunya, ya sampaikan aja dari awal supaya juga tahu gitu, si konsumen itu juga harus transfer kapan dan konsekuensinya apa kalau misalnya telat gitu. Jadi jangan ditahan-tahan atau jangan disampaikan sedikit sebagian aja gitu. Saya kemarin juga ini banget ya, waktu terakhir bulan Mei itu ya, tanggal 30 tuh kayak luar biasa, kita ramai kali ya, sampai jam berapa kita ya? Itu sampai jam 11 sampai tengah malam sih kita gitu, tapi jaringan kita sampai jam 11 ya. Gitu, padahal itu udah extend. Harusnya kita tutup tanggal, jam 10. Tapi di jam 10 kurang dikit, mepet-mepet tuh teman-teman banyak yang japri ini, ya Mbak buka lagi. Gitu, karena masih banyak mau transfer. Ya udahlah, enggak apa-apa. Tapi itu jadi pelajaran. Itu perlu kita evaluasi dalam arti kan tidak semua tuh pasti bisa gitu, atau tidak ada kelonggaran. Jadi ketika misalnya
benar yang katakan Om Galih tadi, kalau emang sudah ada, nggak usah ditunggu besok sampai akhir minggu gitu loh, langsung aja. Kenapa? Karena bisa jadi ketika akhir minggu nanti misalnya teman-teman ada kegiatan lain atau tiba-tiba ada atau malah promonya berubah di tengah minggu. Itu lebih ngeri kalau promonya di tengah minggu udah nggak ada promo lagi gitu ya. Jadi benar-benar teman-teman, teman-teman Just People bisa memastikan bahwa kalau hari itu ada ya udah langsung proses aja hari itu. Gitu ya teman-teman ya. Betul sekali. Dan terus kita bahas apa lagi tentang ya. Masih ada sih untuk ada promo-promo, iya. Jadi di bulan Juni nanti kita akan ada promo, beberapa promo tambahan ya. Jadi seperti mungkin nanti terkait dengan promo desain, terkait desain jersey, desain hoodan, terutama ya nanti mungkin ada promonya bisa lebih promo, cepat promo ya, lebih ya. Cepat. Mungkin di hoodan akan kembali kita naikkan lagi ya, buat promo special price lagi mungkin ya. Cuma waktunya tunggu aja tanggal lainnya. Gitu ya. Terus ada promo apa lagi Om? Ah nih yang sudah berjalan ya. Kita mulai dari akhir Mei kemarin adalah undian semangat Pancasila. Sekarang kan hari apa? Hari kesaktian Pancasila. Hari kelahiran ya teman-teman ya, bukan kesaktian. Hari kelahiran Pancasila. Iya, hari kelahiran Pancasila gitu ya. Jadi untuk apa ya? Pancasila? Tahu. Apa? Pertama. Apa? Ketua yang Maha Esa. Paling tua lah. Ketua yang Maha Esa. Berapa puluh tahun lo upacara? Berapa puluh tahun. Kayak oke. Lain SMA kali ya. Sebenarnya di sisi lain kita ingin meningkatkan nasionalisme dari jaringan ya. Tapi kita juga ingin merangsang teman-teman jaringan supaya kembali aktif lebih cepat. Jadi terutama reseller ya. Terutama ya, reseller. Membangunkan reseller gitu. Karena kemarin total lebihnya sampai 10 juta ya. Iya, 10 juta. 10 juta. Bahkan sekarang untuk user tidak ada, jadi langsung ke antara agen dan reseller. Loh, spesial gitu, buat jaringan kita gitu ya. Jadi jangan sampai ini di-extend juga ya. Kita dari 2 minggu jadi sebulan. Wih. Lah kan itu tergantung sama target. Iya, ya, gitu ya. Tapi kita pastikan akan sesuai dengan role-nya, jadwalnya selesai. Tapi jadi tanggal terbang maksimal habisnya tanggal 10 ya. 10 jadi, Juni. Manfaatkan teman-teman kuponnya juga bisa dicek. Jadi sampai 10 Juni saja. Habis ini itu, so far masih belum banyak ya yang ini. Belum gitu, kurang greget kan. Kalau yang saya lihat masih seperti itu trennya ya. Gitu. Makanya ya, harus terus digaungkan terus nih. Semangat Pancasila. Semangat Pancasila. Gitu, ya. Ini sedikit ada apa titipan dari kita ya, dari tim regulasi terkait dengan re-registrasi jaringan. Nah, sebentar itu. Ngomong-ngomong soal itu, sebelum ke situ kita mau ngomongin slotnya dulu dong. Target slot gitu kan kita harus bicara kebijakan makro ya di bulan April itu. BTW ini bebas ya teman-teman, kumulatif slot target kita tuh sebenarnya ada di 1400 slot per hari. Per hari gitu. Nah, bukan sesuatu, menurut saya target itu tidak ada yang benar-benar itu besar atau kecil, tergantung dari sudut pandang kita caranya melihat seperti apa gitu. Sebesar apapun angkanya, kita bisa bilang itu achievable atau bisa dijangkau atau bahkan sesuatu yang mudah gitu, sederhana gitu, kalau kita tahu bagaimana caranya. Nah, kita tahu bagaimana caranya, tapi kita juga pengen teman-teman jaringan semuanya tahu gitu, terutama agen sebenarnya bagaimana sih persamaan-persamaan atau cara-cara untuk mencapai target baik itu slot maupun omset yang ingin dituju. Misal ya, contoh sederhana. Sebenarnya dari kemarin juga kan Om Jum sudah berkali-kali menyampaikan bahwa satu reseller tuh targetnya 100 slot. Benar enggak? Per bulan. Per bulan. 100 slot per bulan itu kan berarti kalau 100 itu DP sama pelunasan kan sebenarnya hanya 50 kali transaksi ya, sederhananya. Artinya dalam satu hari itu harus benar-benar dipastikan ada 3 kali lah, 2 sampai 3 kali transaksi DP ya. DP. 2 sampai 3 kali transaksi DP sehingga memunculkan apa itu yang disebut dengan 100 slot. Nah, kalau misalnya harus ada 2 sampai 3 kali DP, berapa sih pelayanan yang harus dilakukan? Berapa sih ads yang harus dilakukan gitu, atau target genre mana sih yang sebenarnya harus disasar, atau potensi pasar di mana yang belum disasar dan sekarang harus dituju gitu. Jadi itu harus benar-benar di breakdown sampai sedetail itu supaya target itu seberapapun angka yang keluar gitu bukan sesuatu yang besar atau awang-awang, karena sebenarnya semuanya itu tetap bisa dicapai asal kita tahu datanya itu seperti apa. Tinggal dipotong per harinya berapa seperti tadi ya kayak. Jadi jangan sampai kita lihat kok gede banget, ternyata ketika kita dibalaskan, ketika kita breakdown per hari ternyata cuman segini tau gitu ya. Dan itu
sederhana gitu, achievable, tinggal bagaimana kita mendisiplinkan pelayanan, bagaimana kita menstrategikan ads, bagaimana kita membimbing reseller-reseller kita untuk bisa lebih produktif, kayak gitu-gitu. Hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa dilakukan banget oleh kita semua gitu untuk mencapai target bersama gitu. Makanya kita bilang Juni itu bangkit, karena memang benar-benar kita harus bangkit bahkan di titik-titik yang sangat detail. Kayak gitu. Nah, itu tadi sebenarnya nyambung di soal masalah re-registrasi jaringan, re-registrasi reseller. Tolong teman-teman jaringan dicek lagi sampai hari ini sebenarnya berapa sih jumlah reseller yang sudah tergabung di agen. Genrenya apa sih gitu? Apakah sudah memenuhi genre-genre yang sebenarnya punya potensi tadi gitu? Atau hanya cuma beberapa genre aja tapi banyak gitu kan misalnya? Voli ada berapa? 100, bola 100, yang lainnya cuma 1, 0 ya. Gitu. Padahal perlu dilihat ke sana kan. Ngomong-ngomong soal genre sebenarnya ya teman-teman semua, yang banyak banget potensinya itu sebenarnya adalah Hudan dan Mamicus. Itu kenapa gitu saya bilang itu? Karena satu, Hudan itu kan lifestyle gitu, tidak menyangkut hobi. Semua dulu bisa Om Jun bilang setiap hari. Iya, dulu saya masih ingat banget Om Jun bilang pada saat kita berjalan 100 meter, orang beli jersey itu cuma 1-2, tapi pada saat yang sama orang beli katun itu bisa ribuan. Bisa ratusan, bisa ribuan gitu loh. Jadi kayak potensinya itu besar, tapi mungkin ini juga belum banyak dimanfaatkan oleh teman-teman semua, padahal semuanya bisa pesen loh, bisa loh, karena itu all genre. Jadi tidak, walaupun kita terdaftar genrenya voli tetap bisa pesan hudan, genrenya gasyu tetap bisa jual hudan, itu masih sangat belum dimanfaatkan oleh teman-teman semua. Nah, dari marketing sendiri, teman-teman manajer marketing sebenarnya kemarin sudah mulai membantu dengan membuat spesifikasi produk yang lebih spesifik dan detail supaya konsumen kita juga nggak bingung dengan pilihan, lebih mudah lebih mudah melakukan pesanan, ready design, ukurannya sudah fix jadi lebih mudah sebenarnya untuk melakukan pemasaran. Dan yang kedua, kita dari sisi desain itu juga selalu mengupdate tren-tren apa yang lagi dibicarakan sekarang, isu-isu terhangat yang sedang dibicarakan. Kalau isu terhangat sekarang apa? Apa ya? New normal. Oh iya benar, new normal, iya benar ya. New normal, jadi desain-desainnya juga berhubungan dengan sama itu. Dan itu sangat-sangat menarik sebenarnya kalau misalnya teman-teman bisa melihat potensi ke arah sana. Dan memanfaatkan ini dengan segera melihat kemudian, ini bagus nih, cuman kalau teman-teman gak gerak ya kodoh aja. Sama aja gitu. Balik lagi, di breakdown sampai sedetail mungkin gitu. Misalnya kayak tadi, sebenarnya kalau untuk capai reseller jadi agen kan butuh 100 slot ya? Iya. Nah, 100 slot per hari kan, 100 per bulan kan hariannya cuma 2-3 DP gitu. Nah 2-3 DP kalau misalnya dari satu genre yang sudah dipilih itu agak berat, ya kenapa nggak ditambah dengan Hudan? Kenapa tidak ditambah dengan Mamicus gitu? Mamicus itu juga potensinya besar banget karena kita tahu ya 70% atau berapa persen sekarang udah berubah belum sih jumlah penduduk Indonesia itu Muslim gitu ya. Muslim market di Indonesia itu sangat-sangat potensial gede. Karena secara ekonomi itu juga menengah atas gitu. Dan gak cuman, ya sebenarnya juga Muslim market itu gak berbatas ekonomi. Artinya ketika seseorang itu sudah, dia Muslim nih, hijab kan identitas. Dia akan gak akan terlalu berpikir berapa harga dan seperti apa. Tapi karena ini sebuah identitas, kebutuhan. Gitu. Balik lagi, bener banget, pinter ya Anda. Terima kasih. Ya kayak gitu, jadi ini kebutuhan dan itu juga potensi yang sangat-sangat besar. Kemarin sebenarnya kita evaluasi juga mungkin karena jaringan kita tuh banyak maskulin cowok kan, banyak cowok ya Bu. Jadi dengan olahraga kebanyakan kan cowok gitu, mungkin itu yang salah satunya. Jadi mungkin ini tidak terlalu tergarap, nah tapi tetap kita bantu, dari kita akan melakukan rebranding juga, nanti kita ada official Instagram, account Instagram yang bisa di follow. Di situ ada product knowledge, ada spesifikasi produk dan segala macam yang bisa juga digunakan teman-teman untuk bahan posting gitu. Tapi jangan juga ngeposting hijab di grup Poli, nanti salah lah. Nah, gitu. Itu menyimpang dari jurus pertama. Iya, jurus pertama. Apakah? Jurus ketiga yaitu tepat minat. Benar banget. Jadi jangan cross ya. Tapi kalau Hudan masih bisa lah gitu, karena
overall banyak semua orang hampir pakai katun. Iya, kalau katun itu dia bisa kemana aja. Kemana aja. Kalau emang hijab kan misalnya kita khususkan ke perempuan ya, nggak mungkin laki-laki. Itu kan jelas sekali gitu loh. Kecuali yang sport ya. Iya. Sekarang kita juga punya hijab sport nih di Mami Cus, dan itu juga potensinya besar banget guys. Sumpah itu kayak kadang-kadang gemes sendiri gitu lihat, ya ampun ini potensi pasarnya tuh besar banget, tapi kita belum fokus ke arah sana. Iya. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal itu sebelum ke registrasi ya, teman-teman SAM, tim kita ya, SAM kan sudah melakukan evaluasi di masing-masing gerbong, di masing-masing agen itu sudah dilakukan pemetaan. Jadi sebenarnya agen A itu CS agennya berapa, resellernya berapa, genre resellernya apa, produktivitasnya seperti apa, harian ngeslotnya berapa, yang aktif berapa, dan seterusnya sampai detail banget, sehingga nanti data itu bisa membantu teman-teman agen terutama untuk bisa melakukan mapping. Jadi kalau yang bulan ini mau, aku mau open reseller gede-gedean. Nah, sebelum open reseller gede-gedean, apa yang harus dilakukan kak? Cross check persebaran data genre-nya dulu. Bener banget. Terus? Yang kedua, lihat persebaran dari resellernya. Lokasinya di mana aja, demografinya tadi ya, demografinya. Bener banget. Karena masih banyak banget daerah-daerah juga yang ternyata sebenarnya potensi, tapi resellernya belum banyak. Belum ada. Gitu. Iya, enggak tergarap ya dalam seperti. Belum tergarap. Walaupun jadi sebenarnya kita kayak nemu berlian tapi belum digali gitu ya. Ada tambang ada tambang emas. Tapi belum digali. Oh iya berlian. Oh iya benar ya. Iya benar. Pinter ya Bapak ya. Bapak pintar. Siap. Gitu ya, bahkan kita sudah support, jadi saya sudah koordinasi dengan bagian tim kreatif ya, kita baru menyiapin konten yang memang tujuannya khusus untuk open reseller. Tujuannya apa? Tujuannya buat teman-teman yang misalnya mau pengen ads gitu ya, ads untuk open reseller, tinggal tempel itu aja, kasih nomor handphone di atasnya, caption, copywriting gitu kan, bisa langsung tersampaikan ke objek-objek yang sudah dituju atau demografinya gitu. Nah, tunggu aja, sebentar lagi jadi. Belum menunggu-nunggu, daripada menunggu-nunggu dan nggak ngapa-ngapain gitu kan, sebenarnya itu kan kita namanya open reseller ya, mencari sesuatu yang belum ada. Tapi BTW, teman-teman kan juga harus sadar bahwa sebenarnya kalian tuh punya gitu kan, reseller-reseller yang sudah ada. Cuma dan ada datanya, cuman belum terregistrasi kembali, dan itu yang atau mungkin belum kurang aktif juga atau kurang telatnya gitu ya, buat teman-teman agen mungkin bisa lebih pendekatan lagi ke mereka di, apa ya, di recall bahasanya Dan kalaupun memang apa namanya sih teman-teman reseller ini kemudian misalnya ternyata tidak malah tidak ada feedback, kemudian tidak ada komunikasi, ya segera dikomunikasiin juga biar konfigurasinya tuh kelihatan jelas gitu, jelas. Jangan kayak, wah resellernya berapa? 200 di grup WhatsApp, 200 tapi yang chat terus sampai 20 kan gitu kan. Jelek banget gak kalau itu. Lebih ke gak efektif teman-teman, jadi itu gak efektif sama sekali, dan itu sebenarnya merusak konfigurasi itu sendiri gitu. Akhirnya teman-teman jadinya, kita semua jadi halusinasi, jadi halu gitu loh, kayak ya banyak banget. Iya capek banget, capek banget gitu. Nah terus ngomong-ngomong soal tadi apa ya, aku kok jadi lupa ya. Ini kalau untuk reseller sendiri kan sudah dibagi kemarin, Om Juno sempat memberikan apa ya, kelas. Sebelum itu kan sebenarnya kalau kita balik lagi ke zaman-zaman dulu di mana awal bisnis Regasport juga dibangun, sebenarnya kan ini tuh kayak sekolah guys. Iya nggak sih, ini tuh kayak akademi bisnis loh BTW. Dan di mana lagi sekolah bisnis gratis daftarnya. Emang kita masuk gratis, TK aja mahal banget. Dikasih ilmu gratis, pokoknya dikasih sistem, aduh kurang apa lagi coba ya. Modalnya cuma satu, semangat doang. Semangat dan sekali lagi dan mau belajar gitu. Jadi kayak potensinya besar banget ya, kalau kita bilang tuh kayak wow gitu deh. Akademi bisnis ini pada akhirnya dari yang sudah berjalan sejak 5 tahun yang lalu ya. Iya, 5 tahun yang itu, lalu. Itu pada akhirnya memang harus dibuat sebuah sistem kelas. Ya seperti sekolah lah, ada kepala sekolahnya, ada guru kelasnya, ada wali kelasnya, terus kemudian ada kelas-kelasnya, di dalam kelas pun ada mungkin ada murid yang rajin, ada yang murid ke sekolah cuman enggak lah, Om Gali kelihatannya ada yang ke sekolah ada yang ke sekolah cuman modal niat doang, dia sampai sekolah cuma bawa kertas gitu aja kan, masukin kantong tapi ada pengalaman yang ya? ada yang kalau ujian nyontek, manipulasi gitu-gitu kan, ya banyak lah. Nah, cuman karena ada banyak banget kriteria murid, bahkan kriteria gurunya yang harus kita
apa ya, mapping, mapping atau kita ya kita petakan, kita kita atur lah ya, supaya ketika kita bilang wah si A ranking 1, si B ranking 2 itu bener-bener bener gitu, ada ya, datanya juga ya, ada jelas gitu. Jangan sampai kayak ranking tapi salah gitu kan, karena nyontek itu kan juga nggak baik. Nah, harapan kita kan ke depan pengembangan si Akademi Bisnis ini juga untuk ngebantu teman-teman semua gitu. Nah, apalagi ya tadi ya, ini kita bahas tentang new itu kali ya, new normal. Potensinya seperti apa kak, menurut kakak sendiri? Jadi new normal. Oke, new normal ya. Jadi kalau new normal sendiri, kalau menurut pendapatku sendiri, itu sebenarnya potensi yang luar biasa buat teman-teman. Kalau yang dulu kita normal, cuman dengan normal yang baru, dalam arti untuk pertandingan dan lain sebagainya itu sudah mulai dibuka, dan itu luar biasa. Di tempatnya kamu sudah mulai jalan ke pertandingan dulu ya? Ya mungkin olahraga bareng. Tapi masih menerapkan protokol-protokol kesehatan. Tapi sudah mulai ke arah normalnya. Dalam arti teman-teman juga potensinya juga besar. Berarti yang kemarin misalnya ada genre-genre yang seperti volley dan bola itu sudah mulai harus dilakukan follow up lagi gitu loh. Follow up usernya, atau misalnya dulu ada pertandingan-pertandingan, ada event-event, udah mulai didekatin lagi. Tujuannya ketika normal itu sudah jalan, tinggal ini ada butuh jersey berapa gitu kan. 200, 200, oke, siap gitu ya. Tinggal seperti asik. Itu. Asik. Iya, jadi basically sebenarnya di new normal yang sedang tren banget ini gitu ya, salah satu yang harus banget dilihat sama kita semua sebagai seorang sales dan marketing itu adalah bergeraknya roda perekonomian. Gitu. Jadi kalau kemarin banyak kan orang di rumah, ya kan, nggak kemana-mana. Akhirnya roda perekonomiannya juga agak sedikit lesu ya, karena orang nggak banyak expand. Walaupun kita tetap bilang kalau yang namanya market online tidak ada, mau dari manapun selama masih dapat sinyal handphone, sinyal itu masih punya kuota, itu masih sangat potensi. Dan hampir ya 90% orang Indonesia tuh punya smartphone, bisa mengaplikasikan dan selalu langganan kuota gitu loh. Jadi enggak mungkin karena sudah jadi kayak kebutuhan. Benar banget. Mendingan enggak makan daripada enggak online kan. Mendingan enggak makan daripada enggak main TikTok. Jadi sekarang udah seperti itu ya, karena kebutuhan langkah kuota kan internet itu sudah tinggi, jadinya lebih baik kayak katakan benar, karena pernah ada statement lebih baik enggak punya nggak makan, misalnya makan siang daripada nggak bisa kuota kan, di nggak ada kuota, nggak bisa internetan dan lain sebagainya, kan itu jadi kayak kebutuhan primer malah kayak sekarang ya. Nah balik lagi, itu sebenarnya new normal ini pada akhirnya akan mengembalikan roda perekonomian ya, yang mungkin lambat laun juga akan kembali gitu ke normal gitu, harapannya ke arah sana, walaupun tetap protokol kesehatan tetap harus dijalankan, karena kesehatan tetap jadi nomor satu ya. Iya, betul. Apapun yang ingin kita capai, kalau kita nggak sehat juga kayaknya sama aja. Iya, benar banget ya. Gitu. Terus berikutnya mungkin dari new normal ini kita juga harus sering-sering memantau isu ya. Dari pergerakan pasar kita, terus potensi-potensi kayak misalnya tadi Gali ini kebetulan atlet voli nih ya. Terlihat dari coba dong badannya. Nah, kepeng. Iya, saya juga atlet kak. Atlet apa? Karambol. Nah, ngomong-ngomong soal new normal, tadi juga Gali sampaikan bahwa beberapa sebenarnya udah mulai ya mulai latihan lagi yang kayak gitu-gitu ya, walaupun mungkin pertandingan masih dibatasi. Atau apalah gitu, keramaian-keramaian masih dibatasi. Konser aja mau tetap berjalan dengan jarak 1.8. Kemarin ada konser yang itu penontonnya di dalam mobil semua. Iya, itu tapi di lomba sepak bola ada lomba. Tapi BTW, keren juga itu idenya ya. Intinya sih harapan kita tetap ya di new normal ini, yang kemarin aja tuh ya teman-teman gini. Kemarin dengan semua kondisi, keterbatasan kondisi ada apa? Corona. Udah lebaran, gitu puasa ya kan, lebaran. Itu aja ternyata kita masih fight gitu. Kita masih bisa gitu. Kita bilang kita masih lolos lah gitu. Walaupun tidak 100% seperti yang kita harapkan. Tapi bayang pun kalau misalnya di bulan Juni ini itu kayak semua orang udah hampir beraktivitas kembali ke aktivitas semula gitu. Yang kantor-kantor sudah mulai aktif terutama ya, dan harapan kita ini juga akan berpengaruh di pasar kita yang kemudian kembali normal gitu ya. Tapi BTW ya. BTW apa lagi ya? Ya, harapannya dengan ini kan omset juga naik, pendapatan teman-teman dari jaringan sendiri juga terus naik gitu ya, dalam arti kalau pasarnya bagus, pasarnya enggak ada masalah, teman-teman jualan gampang, omset naik, akhirnya
klaimnya juga naik juga pendapatannya gitu. Arahnya tetap ke arah sana. Jadi teman-teman jangan bosan-bosan, terus berjuang, karena perjuangan itu proses tidak akan pernah mengkhianati hasil. Selama prosesnya itu benar. Iya, benar. Jangan kayak kemarin ya, pecah-pecah. Akhirnya kita keluarkan jurus kita. 10.000 ya. Itu juga hanya karena itu ya, 10.000. Balik lagi, kita juga pengen ngasih kesadaran ke teman-teman semua, ke user juga, bahwa ongkir free itu tuh sejauh ini itu sifatnya masih promo. Yes. Yeah. Nah, tolonglah kalau teman-teman mau ini menjadi sesuatu yang jaminan ya, kemarin teman-teman bilang kan. Maka berproseslah dengan benar supaya kita bisa mengevaluasi juga dengan benar dan membuat strategi ini benar-benar berjalan sesuai dengan yang seharusnya. Oh, yang seharusnya gitu. Terus berikutnya nih, ngomong-ngomong soal ads. Gimana Om? Masih pada ads di Facebook ya? Masih ads di Facebook. Jadi sudah kalau yang saya lihat, kalau mungkin teman-teman masuk di grup pembelajaran itu memang agak sepi, dalam arti kebanyakan mereka langsung chat pribadi ya, dalam arti mereka langsung tanya, karena kasusnya juga beda-beda gitu ya teman-teman. Jadi mereka kadang-kadang memang terus terangnya juga agak lambat, karena misalnya kayak ada rapat baru malamnya saya bisa follow up lagi, seperti itu sih kan. Cuman kalau antusiasnya kalian lihat udah semakin banyak sih, semakin banyak gitu. Harapan saya buat agen-agen, jadi buat agen-agen jangan hanya cari user, tapi buat reseller tadi, soal bisnisnya benar terbangun dengan baik gitu loh kak. Kalau agen itu tuh target setelah jadi agen itu apa sih kak sebenarnya? Anda yang regulasi, sama saya. Salah tanya tuh. Salah tanya. Silakan kak dijawab sendiri ya kalau gitu. Jadi aku jawab sendiri ya. Yeah. Target jadi agen setelah itu kan kita masih ada branch ya. Yeah. Jadi nanti akan segera muncul juga jadwal target gitu ya, target dari Galih dan Yus ya, kapan sebenarnya akan ada kandidat calon branch gitu, dan kandidat finalisnya kandidat dari reseller yang akan menjadi agen. Okay. Oh ya, btw ngomong-ngomong soal reseller menjadi agen, aku jadi inget dikit banget. Apa kak? Jadi si target 100 slot itu teman-teman, itu bukan hanya target yang cukup dicapai dari 1-2 bulan ya. Tapi ingat, bisnis itu yang paling penting adalah keberlanjutan. Konsisten. Jadi continuity. Yes. Keberlanjutan. Sehingga kalau misalnya proses di awal salah, untuk membuat satu keberlanjutan itu agak susah. Yeah, jadi pastikan proses di awal benar supaya keberlanjutannya itu juga benar. Mm-hmm. Karena ketika kita, jangan sampai bulan ini kita udah capai 100 slot, bulan depan okay lah 100 lagi, bulan berikutnya tinggal 50, kan gak lucu gitu. Jadi jadi prosesnya tuh ada yang salah, karena biasanya terus berlanjut kan, seperti itu teman-teman. Gitu, terus ngomong soal ads tadi gitu, thank you ya, terutama buat Om Yosia yang sudah melakukan pengawalan berapa bulan ya, dari bulan Februari, Maret, April, udah berapa bulan ini pengawalan di ads di Facebook terutama. Nah sebenarnya teman-teman juga harus lihat gitu loh, sosial media kita tuh nggak cuma Facebook ya kan bos. Yes, ada satu lagi yang juga pasarnya juga besar, apa itu? Instagram. Adalah saudaranya si Facebook juga gitu. Yang kita tahu kalau Instagram, WhatsApp itu sudah dibeli sama si Mark Zuckerberg ya. Jadi udah jadi satu. Sehingga nah WhatsApp udah pakai. Mudah-mudahan Facebook udah pakai. Mudah-mudahan. Nah, tinggal satu nih Instagram yang mungkin belum banyak digali, karena kemarin kalau kita cek-cek ya, Regar Sport gitu ya. Clue di apa namanya, hashtag atau misalnya tag di Instagram itu ternyata juga belum banyak gitu. Artinya potensi yang besar ternyata juga masih belum banyak digarap. Kalau mau nih, ngasih-ngasih bocoran dikit nih ya, kalau mau jualan hudan, udah kayak jualan kacang, udah jualan di Instagram, Bu. Serius. Apalagi dengan, aku aja nih kemarin ya, kan sebenarnya kalau kita nggak boleh jualan ya, tapi kita boleh ngeposting. Pada saat kita ngeposting yang desain-desain sebelumnya gitu ya, yang lockdown, yang corona, Indonesia, terserah. Itu banyak banget teman-teman yang, teman-teman saya gitu ya, pribadi tuh yang akhirnya nanya. Terus beli gitu. Padahal nggak niat, maksudnya nggak yang kayak bener-bener ini gitu buat jualan. Nah itu sebenarnya saya juga melihat ada potensi yang cukup besar banget gitu di Instagram salah satunya. Dan itu Facebook, Instagram, WhatsApp, itu sinkron. Jadi apa-apa satu yang kita bicarakan di satu algoritma yang kita chat di Facebook atau yang kita tulis di WhatsApp itu akan terrecord di Instagram. Bahkan Instagram udah bisa
mata-matai mendengarkan suara-suara diskusi kita. Jadi kalau kita diskusi nih hari ini udah didengerin nih. Udah dengerin nih. Jadi nanti akan muncul ads di Instagram yang berhubungan dengan apa yang kita omongin. Dan Instagram itu paling relevan banget. Jadi kalau di Facebook kita ngomongin soal ads, itu filternya masih banyak banget karena juga pemain ads di Facebook satu banyak. Terus yang kedua minatnya juga masih agak sedikit. Tepat minatnya sebenarnya ya agak kurang bisa dibaca sebenarnya kalau di Facebook, walaupun karena saking banyaknya saking banyaknya, saking spesifiknya, jadi kalau kita nggak benar-benar cari spesifik banget itu agak-agak gampang geser gitu. Terus yang ketiga sebenarnya tampilan Facebook sendiri yang sebenarnya akomodir ads itu agak kurang menarik. Banyak juga maksudnya dalam relatif dalam perjalanan juga banyak masalah juga, dia sering kok nggak bisa, kok ditolak kenapa dan lain sebagainya juga sering banyak masalah juga sih di sana. Kayak kurang menarik kan karena orang harus apa namanya nge-scroll down cukup banyak gitu baru muncul ads dan ya kurang menarik lah. Sebenarnya kan di Instagram itu sebenarnya ada dua cara atau dua apa ya? Metode. Dua cara ya, dua metode di mana orang itu bisa dapat ads. Dari mana? Dari Instagram feeds, jadi postingan yang di bawah atau juga Instagram story. Nah, di Instagram story ini yang banyak banget kemudian dimanfaatkan oleh industri karena di Instagram story ini terbukti banget dia sangat-sangat efektif. Karena dari semua pengguna Instagram itu 80% itu lebih sering menggunakan Insta Story daripada posting di feeds. Tahu kan bedanya feeds sama story kan gitu. Nah, sehingga banyak banget brand yang akhirnya masuk ke Insta Story. Itu yang pertama. Yang kedua, tepat minatnya jauh lebih mudah di tebak karena kita ngomonginnya visual. Caption kayak gitu. Jadi nggak cuma dari kekuatan kata-kata tok, tapi juga kekuatan visual yang bisa dibaca oleh Instagram. Ini sebenarnya minatnya kemana? Misal, kalau yang suka posting TikTok kan, pasti dapat iklan TikTok juga gitu. Atau misalnya yang lain yang suka posting soal beauty, pasti iklannya mostly soal beauty. Nah, yang suka posting soal apparel, pasti iklannya juga apparel gitu. Jadi kayak akan lebih mudah. Algoritmanya udah lebih banget, ya, gitu. Dan yang ketiga yang tadi soal spy tadi ya, atau mata-mata gitu. Tidak bisa dipungkiri, walaupun saya nggak tahu apakah walaupun si Facebook sendiri itu belum memberikan public announcement ya. Setahu saya ya, kalau saya salah mungkin saya bisa dikoreksi. Public announcement bahwa mereka bisa membaca algoritma itu dari suara, tapi setahu saya itu sudah bergerak gitu. Karena misalnya kayak kita lagi ngomong apa nih, tiba-tiba nanti buka Instagram muncul iklannya di situ gitu. Dan yang terakhir adalah tampilan. Kita tahu kan jualan kita itu sangat sangat didominasi oleh bentuk visual. Kalau visualnya bagus, orang kan mudah tertarik. Namanya jualan baju ya, kecuali kalau kita jualan makanan kan gimana cara ngerasainnya, walaupun tetap tampilan juga bisa mempengaruhi gitu. Tapi indulgence atau ketertarikan orang itu adalah visual. Dan Instagram sangat kuat mengakomodir itu gitu. Jadi kalau tampilan di Instagram tuh udah keren banget. Kalau kita bikin misalnya di Instastory ads, ya bikinnya yang kalau kita bilang 16:9 lah gitu, jadi nggak yang persegi panjang. Kalau di feeds ya yang square kayak gitu gitu. Dan yang terakhir yang kelima adalah tadi ways to buy-nya apa ya, cara pembelian setelah dapat ads itu sangat mudah. Kalau di Instastory tinggal swipe muncul pilihannya, entah nomor WhatsApp, entah mau di link kemana itu bisa. Kalau di feeds juga learn more atau shop buy atau shop di sini, shop now dan segala macam itu tinggal klik udah langsung nge-link. Itu jadi, nah ini ngomong-ngomong soal ads, mulailah untuk melirik sosial media yang lain teman-teman. Nanti malam udah banyak yang tanya soal ads. Besok ya. Besok ya. Gimana saya harus merasa dia untuk belajar. Tapi basically saya sudah ada beberapa referensi sebenarnya. Tapi basically kurang lebih sama. Jadi ads Instagram. Sebenarnya juga digabung. Sebenarnya kalau di Facebook sendiri itu ada kayak ada tombol, jadi bisa langsung masuk ke Instagram. Exactly, gitu. Bener banget. Yes. Jadi tolong itu dimanfaatkan ya. Mouse. Ya, kurang lebih kayak gitu. Jadi. Katanya mau 8M. Ya harus jangan mengharapkan hasil yang berbeda dengan proses yang itu saja.
Ya, kan? Jadi kita mengharapkan hasil berbeda, jangan kita melakukan proses yang sama terus. Nah, itu namanya gila bener gitu. Ya. Karena sama kayak misalnya kita jalan dari ke sekolah, kita pulang pergi ke sekolah terus, tapi kita pengennya bisa sampai ke rumahnya teman, kan nggak mungkin gitu. Iya benar. Gitu. Jadi kita harus melakukan hal yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang berbeda. Tentunya hasil yang lebih baik. Gitu. Yes, baiklah. Nah, ngomong-ngomong soal itu, kayaknya kita udah banyak banget ya yang disampaikan dari tadi terkait sama promo, jalan makro, terus strategi-strategi lain yang bisa mulai dijalankan di bulan Juni ini. Dan juga isu-isu menarik. Oke. Untuk mendapatkan update-update berikutnya tentang apa yang terjadi di Radar Sport, di marketing, di produksi, dan seterusnya, jangan lupa untuk terus pantau channel YouTube kesayangan kita, Teman Tuh Sukses. Dan jangan lupa untuk like, komen kalau ada pertanyaan, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan ya, Bo. Iya, setiap kali ada berita, nanti ada pemberitahuan. Gitu. Itu dari kami, Trey Marketing. Okay. Ada tambahan lain? Tetap jadi Just People. Ingat apa itu Just People? Jujur. Original. Semangat dan sekali lagi. Iya. Jadi itu adalah identitas bangkit kita ya di bulan Juni ini, yaitu benar-benar menjadi Just People. Oke. Bangkit teman-teman. Bangkit, jangan lupa bangkit ya. See you. Dadah.